Nabi Isa sikit lagi akan turun. Jika kamu melihatnya, kenalilah. Nak we kenal Nabi Isa ni lagu mana? Dia adalah seorang yang bertubuh sederhana. Bapa molek tak kurus, tak gemuk, tak tinggi sangat, tak pendek sangat. Warna kulitnya kemerah-merahan dan putih. Ha, tapi pasal itu, kita nak pergi gambar, cuba kita tengok orang Allah ni, orang pasal kulit putih-putih nak pergi kok merah-merah. Nah, ya jenis, supaya saya suka dengan nak kata Arab, orang putih, waktu mana lebih kurang. Dia memakai sepasang pakaian berwarna kuning muda. Masa dia turun tu. Kepalanya seakan menitiskan air. Supaya ada basah-basah lagi kepala. Supaya ada mani tak cek kepala lagi. Ha, gitulah. Turun naik tanah umat Nabi Muhammad SAW. Bukan turun naik tanah Nabi akhir zaman. Ha, ni kena kita kena ingat semua. Takut-takut jadi semabur. Dah Nabi Muhammad ni. Nabi yang terakhir dah. Lepas tu turun Nabi Isa. Turun naik tanah ke apa? Turun naik tanah tamneng dem. Ingat molek eh? Tamneng dem. Iaitunya tamneng Nabi. Belum pada Nabi Muhammad lagi. Tapi turun naik tanah so lagi. Umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua dalam bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah, kita mari dengar hadis-hadis Nabi SAW yang ada di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang ke-139. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa baini wa bainahu nabiyyun ya'ni Isa wa innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrati wal-bayadi bayna mumassarataini ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibuhu balalun fayuqatilu an-nasa 'ala al-islami fayaduqqu as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizya wa yuhliku Allahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 4324, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya, tidak ada Nabi di antara aku dan dia. Siapa ni? Iaitunya Nabi Isa. Sebab tekah di antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad ni 570 tahun. Nah, tak ada Nabi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dia akan turun. Ini Nabi Isa sikit lagi akan turun. Jika kamu melihatnya, kenalilah. Nak we kenal Nabi Isa ni lagu mana? Dia adalah seorang yang bertubuh sederhana. Bapa molek tak kurus, tak gemuk, tak tinggi sangat, tak pendek sangat. Warna kulitnya kemerah-merahan dan putih. Nah, tapi pasal itu, kita nak pergi gambar, cuba kita tengok orang Allah ni, orang pasal kulit putih-putih nak pergi kok merah-merah. Nah, ya jenis, supaya saya suka dengan nak kata Arab, orang putih, waktu mana lebih kurang. Dia memakai
sepasang pakaian berwarna kuning muda. Masa dia turun tu, kepalanya seakan menitiskan air. Supaya ada basah-basah lagi kepala. Supaya ada mani, mani tak cek kepala lagi. Ha, gitulah. Padahal tidak basah. Orang Melayu kita panggil rambut minyak. Nah, zaman-zaman dulu orang pakai minyak rambut. Nah, minyak rambut apa? Orang-orang tua dulu, tak imeh. Minyak rambut apa? Minyak rambut tancur. Oh, zaman-zaman dulu. Tak, turut. Turut, apa ni, nak rong Amerika. Elvis Presley. Oh, tu, oh, pakai seluar, kaki luah dan sebagainya. Nah, zaman-zaman dulu. Dia akan memerangi orang-orang atas nama Islam. Maknanya, akan jihad fi sabilillah dengan namanya Islam, mematuhkan kayu palang solid, iaitu nyamai kangkain yang ada di seluruh dunia. Nabi Isa lah yang akan prakat kepada semua orang-orang Kristian, katanya itu adalah hak plom. Dialah tua cing siang cing membunuh babi. Apa bunuh babi? Tak sewi ada menatai najis. Tak sewi ada manusia makan menatai yang ada kumih dan najis dalam tubuh dia. InsyaAllah nak. Dan menghapus cukai jizyah. Cukai jizyah ni maknanya pasi raihua. Hak orang duduk di negeri orang. Tak ada kira siapa duduk di negeri mana-mana. Maka pada masa Nabi Isa turun tu, alhamdulillah dunia akan aman. Aman sentosa, rung ruang, rezeki yang sangat banyak melimpah. Pada masanya Allah menghancurkan semua agama kecuali agama Islam. Alhamdulillah, inilah hari yang orang-orang atas dunia akan rasa gembira, suka hati. Orang-orang masuk Islam banyak. Cuan kongsut tai semua dunia dah. Dia juga membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kita baca minggu lepas, iaitunya Nabi Isa akan bunuh Dajjal di satu tempat namanya Babulud. Situlah tempat Nabi Isa bunuh Dajjal. Dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Lama dah. 40 tahun ni Masya Allah, bukan sebentar dah. Kalau kira dengan orang terak gambar katanya orang sehari umur 40. 40 ni maknanya dewasa dah. Jadi orang tua tu, orang tu. Umur 40. Lepas tu Nabi Isa duduk di dunia 40 tahun, kemudian dia wafat. So lagi, saya tambah di sini tak? Ada hadis lain katanya, Nabi Isa ni, dia akan berumur. Maknanya akan bining. Sebab masa dia diangkat naik ke langit, dia tak ada bining lagi. Maka apabila dia turun ke dunia ni, maka dia akan adanya isteri. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala takdir siap-siap dah. Orang tino mana nak jadi isteri Nabi Isa sikit lagi. Turun naik tanah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan turun naik tanah Nabi akhir zaman. Hak ni kena kita kena ingat sokmo, takut-takut jadi semabu. Dah Nabi Muhammad ni, Nabi terakhir dah. Lepas tu turun Nabi Isa, turun naik tanah ke apa? Turun naik tanah tamneng dem. Ingat molek eh? Tamneng dem, iaitunya tamneng Nabi, belum pada Nabi Muhammad lagi. Tapi turun naik tanah so lagi, umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Orang Islam akan solat jenazahnya. Ini, wallahualam, kita tak tahu katanya banyak mana orang akan semaya jenazah Nabi Isa. Lepas tu siapa nak jadi tu imam, wallahualam. Akan ada tu. Nih, orang akan jadi tu imam semaya jenazah Nabi Isa AS. Masuk bab yang ke-21 pula. Bab tulu'u syamsi min maghribiha. Ini berulang kali nah, sebut di dalam hadis, iaitunya terbit matahari dari sebelah barat, iaitunya tang tawan tok. Hadis yang ke 140. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabayaanihi wala yatwiyanihi wala yaqumanna wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin lifathiha fala yatma'uhu wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yaliitu hawdahu fala yasqi fihi wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yatma'uha. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 85 dan 9500 dan Muslim 157 dan 2954. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Hal ni hak cerak-cerak dah. Nah, kita orang berimej dengan Allah, dengan hari kiamat, hari akhirat, dengan rukun imej ni, kena yakin katanya, dunia tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga matahari naik sebelah lek jatuh dulu. Dan matahari tak naik sebelah lek jatuh, tak kiamat lagi lah. Nah gitu, pergi mudah-mudah, tak kiamat lagi. Lepas tu, alamat-alamat kiamat khabsanya, termasuknya turun Nabi Isa saat ni. Dan matahari naik sebelah lek jatuh. Ketika ia terbit, maknanya ketika matahari naik sebelah lek jatuh tu, maka semua orang akan melihatnya, mereka semua akan berimej. Pakat teriaklah hari tu. Tersesah. Orang yang buat dosa banyak-banyak, Tuhan tak terima dah dosa. Itu taubat. Teriaklah banyak mana pun, Tuhan tak terima. Orang yang tak berimej lagi, nak berimej pada ketika tu pun, Tuhan tak terima dah dia masuk Islam. Tu dia panggil limit. Kitsin. Bila Allah Ta'ala tak terima taubat, iaitunya ketika matahari naik sebelah lek jatuh. So laginya bagi hak setiap orang ketika dia nak mati, nyawa duk tarik nyawa nafas, panjang pandok, ha masa tu nak tobat, tak sah tobat. Tuhan tak terima dah. Nabi royak di dalam hadis, madam yughargir, selama mana dia tak tarik nafas panjang pandok. Maknanya ketika kita duk segar, duk gagah, tobatlah banyak. Wa'amalah banyak. Jangan duduk pergi kecek ketika duduk atas katil nak mati, tarik nafas panjang pandok, aku nak tobat dah. Kalau sia sikit lagi nak amal dah. Tak usah. Tuhan tak dengar. Gitulah kecek mudah-mudah. Nah, sebab tu orang ketika masuk dalam hadis semula tak? Ketika matahari naik sebelah lek jatuh, Masya Allah, orang pakat nak berimej. Pakat. Nak berimej. Tapi Nabi katanya, itulah saat keimejnya seseorang tidak lagi berguna. Kerana apa? Keimejnya baru zahir, baru muncul ketika datang kiamat. Dekat-dekat dengan nak sampai hari kiamat, baru nak masuk Islam, baru nak beramal soleh. Tak usah. Nah gitulah Tuhan seolah katanya patisik yang sincheng. Ketika hari kiamat terjadi, ha ni mula dah. Dua orang lelaki yang membentang pakaian untuk jual beli tidak sempat melakukan jual beli. Ha tu banding royak katanya. Kalaulah ada orang jual beli, akak kain aja nak tawar harga berapa selah weh. Demo nak wit tawar berapa? Ha gitu. Duk tawar harga tidak sempat melakukan jual beli. Daerah. Dan tidak pula sempat melipatkan kembali kerana kedatangannya tiba-tiba. Nak buh dalam jabe pun tak ada. Nak ambil kain hak dia jual saat ni buh dalam jabe pun tak ada. Nak ambil duit pun tak ada. Tu nak ayat katanya, marinya hari kiamat caplan. Banding itu, banding mudah-mudah. Bukan kita duk pergi gambar katanya orang duk jual, orang duk beli tak ada. Tak ada nak bubuh. Barang dalam jabe nak jual, nak ambil duit. Tak, nak ayat katanya, tiba-tiba hari kiamat, gom berlaku, orang tak ada pada waktu tu. Ketika hari kiamat terjadi, seseorang mengambil susu untanya, tapi tidak sempat meminumnya. Nak minum lolo lah. Duk mulut lah. Tak ada nak minum juga. Tahu lalu dah. Nah. Ketika hari kiamat terjadi, seseorang yang telah mengangkat makanan ke mulutnya tidak sempat memakainya. Allahu Akbar.
Ni keadaan peristiwa yang berlaku sikit lagi di hari kiamat. Kita pergi sikit lagi dah, masa ada 2-3 minit lagi. Iaitunya bab yang ke-22, taqarubuz zaman. Iaitunya masa semakin sepit. Masa ni bukan hari kiamat ada, masa learning ni. Dunia yang kita duduk nyawa hari-hari ni, ni duduk dalam hadis ni belakang ni. Iaitunya hubungnya dengan masa. Hadis yang ke-141, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakuna as-sanatu kash-shahri, wa yakuna ash-shahru kal-jum'ah, wa takuna al-jum'atu kal-yawm, wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah, wa takuna as-sa'atu kahtiraqi as-saf'ati al-khusah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 10,943. Sanadnya sahih mengikut syarat Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga masa semakin sepit. Siapa tu Nabi royak lagi? Setahun dirasai sama seperti sebulan. Ini jalan ni. Kita duduk sekarang ni setahun-setahun, Allahu Akbar, cepatnya. Kadang-kadang 10 tahun. Orang-orang tu peristiwa tu 10 tahun dah weh. Hai. Kejut setengah-setengah. Hai. 10 tahun dah. Allah. Baru berasa supang 2 3 tahun baru ni. Ha tu tengok. Lagu tu. Ni kena hak Nabi royak dengan kita terasa pada zaman learning. Masa tu sehari-hari 24 jam supang sama tu. Tapi dengan sebab kita sendiri berasa ralik. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Allahu Akbar, cepat. Setahun seperti sebulan, Nabi kata. Setahun dirasai sama seperti sebulan. Sebulan sama seperti satu Jumaat. Satu Jumaat ni maknanya satu minggu. Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat. Supaya minggu lepas, kita duduk di pagi hari Jumaat. Hari ni pagi hari Jumaat pula. Sengah-sengah orang baru-baru ni aku semaya Jumaat. Hari ni semaya Jumaat pula. Ha, gitulah. Satu Jumaat sama seperti satu hari. Seminggu tu maknanya, serupa dengan sehari. Satu hari seperti satu jam. Satu jam. Dan satu jam sama seperti membakar rating kayu ke dalam baru api. Ha, tu sejam. Ambil kayu, apa ni, rating-rating kayu, bubuh. Dalam api, bau nyala. Banding supaya dengan sejak kita tengok je, Masya Allah, sudah. Habislah. Pak kena sungguh zaman-zaman lah ni tak? Banding mudah-mudah ni. Siapa duk buka terosak? Tengok ni. Tengok terosak. Tengok je, Pak. Masya Allah, sejak lah. Kena buat gana kita gandik. Bila galik dengan satu-satu kara serta dengan hati kita pun jadi secocok dengan benda tu. 2-3 je tu jadi tamadai. Apatah lagi, sehari, sebulan, 10 tahun dan sebagainya. Ha, ni kita kiyah sendirilah. Tak ada kena kira 10 tahun, kira umur kita ni, nanak orang. Nanak orang dia boleh royak umur dia berapa. Dia ingat lagi masa budak-budak. Dia duk main ke apa, duk pergi situ, wak ke tu, dengan siapa ke apa. Weh, aku dekat 70 dah. Ha, tu. Derah masa jalan. Itu nak ayat katanya. Nabi royak di sini walaupun sakut dengan hari kiamat. Tapi dia sakut dengan witi ciwit kita yang sebenar. Iaitunya hubungnya dengan masa. Maka kita gunakanlah masa supaya jadi berpedoh sebanyak mungkin. Walaupun seminit, dua minit. Dan banyak lebih pada tu pun jadilah berpedoh untuk diri kita dan kepada umat kita. Sekadar inilah untuk baca hadis pada hari ini. Kita sambung semula minggu hadap perih. Kalau tak ada uzur ke apa, kan? Kita mari sambung semula. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.